Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Hari ini kakak akan membagikan tutorial cara memasuki web PAS BK. Pertama-tama kalian masuk ke web. Dan ketik. ujianstrip.ma.pesantrenalkahfi.com. Setelah di tampilan pertama kalian pilih menu peserta didik. Setelah itu masukkan NIS dan password. Untuk NIS dan password akan dibagikan oleh panitia di hari Sabtu tanggal 28 November tahun 2020. Selanjutnya masukkan email kalian dan nomor telepon kemudian simpan. Buat password baru yang mudah kalian ingat dan klik simpan. Setiap hari klik di menu gabung kelas ujian untuk mengikuti PAS sesuai jadwalnya. Masukkan kode kelas. Kode akan dibagikan oleh panitia setiap pukul 6.45 dan pukul 9.45, setelah itu klik gabung. Dan klik menu mulai kerjakan. PAS BK sudah bisa dimulai. Untuk urutannya A, B, C, D, dan E. Jika ragu kalian klik tombol ini ya. Jika yakin, klik tombol ini untuk pindah ke soal berikutnya. Untuk melihat daftar soal klik tombol ini dan jika sudah selesai klik tombol lokal. Ada beberapa catatan mohon diperhatikan. 1. Selalu memperhatikan jadwal dengan baik. 2. Direkomendasikan menggunakan laptop. Jika tidak ada, bisa menggunakan HP. 3. Jawaban otomatis tersimpan. Jika lockout karena internet atau listrik padam. 4. Soal akan aktif pada sesi 1, pukul 7 sampai pukul 9. Sesi 2, pukul 10 sampai pukul 12. 5. Tidak ada penambahan waktu. Pada pukul 9 sampai pukul 12. Secara otomatis soal tidak dapat dikerjakan. 6. Jika ada kendala, segera hubungi operator. Pak Ibnu, santri akhwat. Pak Rohim, santri ikhwan. Sekian tutorialnya ya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.